16 warga Cisambeng, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, diuji swab oleh tim Gerak Cepat Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka. Tindakan ini menyusul seorang warga yang menghadiri pernikahan cucunya 4 hari sebelumnya. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon dan dirujuk kembali ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk dirawat. Keluarga yang pernah kontak erat dengan pasien diberikan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Seluruh akses jalan menuju balai desa ditutup sementara untuk menghindari gangguan jalannya pengambilan swab tersebut. Pemerintah Desa Cisambeng dan Muspika setempat memutuskan untuk 9 rumah yang dihuni oleh 16 warga yang pernah kontak erat dengan pasien untuk melakukan isolasi mandiri. Untuk dalam rangka mengantisipasi, langsung kami mengadakan isolasi lokal, karantina lokal tetangga atau saudara yang pernah terkontak atau bersentuhan lah dengan beliau, Ibu Mimin itu. Dan tentunya juga kami sudah mengambil langkah-langkah khususnya dengan ke perangkat desa, pemerintahan desa untuk menenangkan warga di sekitar sini dan melokalisir rumah tinggal yang terpapar positif ini, sehingga warga masyarakat ini tidak bisa melakukan hubungan langsung ataupun kontak dengan rumah tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.